Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Kami hadirkan kembali Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Dan kami akan mengambil topik mengenai penggunaan anggaran di Kabupaten Tabanan dalam menangani pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, dampak penyebaran COVID-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tentu saja. Di Bali dan di Kabupaten Tabanan khususnya, Badan Legislatif dan Eksekutif telah bekerja dengan cepat menentukan anggaran dan pengelolaannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, untuk membahasnya terkait dengan hal tersebut, kami sudah terhubung dengan Ketua DPR di Kabupaten Tabanan, Bapak Imadi Dirge Esos. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Bapak. Inggi, Puna Pigatra, Pak. Sehat? Becik-becik sehat, Pak. Sehat, Pak. Bagaimana Tabanan, Pak? Dalam waktu singkat kemarin ini kondisinya terkait dengan wabah COVID-19 ini kan tentu saja sangat menghantam seluruh sektor kehidupan, Pak ya. Ini kalau boleh dijelaskan ini kepada masyarakat Bali, pemirsa Bali TV ini, bagaimana Bapak melihat kondisi tersebut? Terima kasih Bapak Bali TV yang kami hormati, begitu juga pemirsa semuanya yang ada di Pulau Bali. Begitu juga yang ada di luar Pulau Bali yang kami cintai. Terima kasih. Kami di Tabanan ya tentunya adalah wakil rakyat yang sudah pasti itu adalah bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di Bali ini di Bah. Iya. Iya, halo Bapak, silakan. Iya, mungkin masih ada. Sudah kita siapkan. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan Bapak, sudah kami dengar. Ya, kami selalu bersinergi dengan pemerintah, Pak. Mengambil langkah-langkah untuk mengatasi daripada COVID-19 ini, Pak. Iya. Baik. Ini sampai saat ini, khususnya ini berbicara masalah anggaran, Pak. Mengenai realokasi, refocusing anggaran. Ini juga kan serempak seluruh kabupaten kota di Bali ini harus, ini antara legislatif dan eksekutif kan harus bersinergi ini berupaya. Ini terkait penanggulangan pandemi COVID-19 seperti apa, Pak? Ini penggambaran atau ilustrasi dari anggaran khususnya yang kemarin ada perubahan pastinya terkait dengan APBD di Kabupaten Tabanan, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Berkaitan dengan anggaran yang kita siapkan untuk COVID-19 ini, kami sementara sudah berkoordinasi dengan pihak eksekutif bahwa ketegasan kami adalah fokus dalam rangka penanganan COVID-19. Dan kami mengharapkan sekali pemerintah Kabupaten Tabanan fokus dalam rangka anggaran tersebut, kita tidak akan menganggarkan untuk hal-hal yang lain selain daripada COVID-19 ini. Kecuali masalah gaji pegawai dan lain sebagainya, operasional yang kecil-kecil lah. Kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, apakah jalan perjalanan dinas dan sebagainya sudah dipotong semuanya, Pak. Kita fokus dalam rangka pengkondisian daripada COVID-19, Pak. Iya. Baik, ini untuk menjaga stabilitas khususnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan kan pasti agak terganggu, Pak. Ini bisa digambarkan ini gangguannya ini akan separah apa? Karena memang semua kabupaten kota di Bali ini semua sudah zona merah termasuk Tabanan, Pak. Silakan. Sementara kita kalau tidak salah kita belum zona merah, Pak. Mudah-mudahan belum, kita ya? Akan menjadi zona merah, Pak. Ya, mudah-mudahan ya, zona merah, Pak. Kita di Tabanan selalu siap, Pak. Kami bersinergi dengan pemerintah ini luar biasa. Pemerintah juga sangat progresif ya. Bagaimana bersinergi dengan staffnya ya, bagaimana dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Tabanan, bersinergi dengan camat-camat, dan bagaimana bersinergi dengan kepala desa, bahkan menesel adatnya juga, Pak. Nah, dalam rangka semua mengatasi semuanya ini, tentunya kita kan, pasti ada dampak perekonomiannya, Pak. Ya, dampak perekonomiannya kita juga di Tabanan mengimbau kepada pemerintah berkaitan dengan bagaimana masalah pendapatan, kan ini ya pendapatan juga kita harus pikirkan, Pak. Setelah pikirkan pendapatan, kita juga berpikiran bagaimana belanja kita, kan. Karena pendapatan berkurang, kita tentunya adalah memikirkan pendapatan juga di belanja yang tidak sembarangan berbelanja. Begitu kan, begitu, Pak, ya. Baik.
Ini kalau kira-kira terkait dengan masyarakat, Pak, ini apakah yang akan terdampak sekali? Artinya untuk mungkin terkait dengan belanja daerah atau kemudian terkait untuk perbaikan ataupun proyek-proyek infrastruktur yang ada di Kabupaten Tabanan, seperti apa, Pak? Ini konsekuensi terganggunya setelah wabah ini ada, Pak? Sudah pasti terganggu, Pak, tetapi ini kan wajib kita lakukan, Pak. Seperti saya sampaikan tadi, yang pertama itu ya kita fokus dalam rangka apa namanya COVID-19 ini. Masalah proyek jalan, perbaikan jalan, dan lain sebagainya itu kita tunda dulu, Pak. Karena kita fokus ke sini, Pak, karena pendapatan kita menurun ini, Pak. Dan tentunya mungkin pendapatan kita yang kita dapatkan dari pusat, apakah namanya DAK, DAU, itu kan pasti akan menurun juga, Pak. Sementara kita semuanya siaga untuk COVID, Pak. Iya. Jadi semua berfokus kepada penanggulangan COVID. Tapi pastinya ya, ada hal lain yang urgent, Pak, ya. Tidak serta-merta 100% anggaran di APBD Kabupaten Tabanan ini untuk ke COVID. Tapi masih adakah sisa anggaran yang dilakukan untuk kegiatan lain, Pak, yang mungkin pendukung ataupun yang terkait dengan satu infrastruktur, kemudian juga untuk tetap aspek lain untuk kesejahteraan masyarakat di Tabanan sendiri, kira-kira masih berapa persen itu, Pak, untuk tidak fokus semua ke penanganan COVID-19? Begini, Pak, kita fokus, Pak, ke sana, tapi semua, persentase ya? Berapa persentase masih sisanya yang kita pakai itu selain daripada COVID, sementara belum dapat kami hitung, Pak. Tetapi semuanya itu kita fokus dulu ke sana, sisanya itu baru kita pikirkan untuk nanti, Pak, apa yang kita bisa kerjakan setelah COVID itu, gitu loh, Pak. Setelah cukup untuk COVID, baru kita pikirkan yang lain, Pak. Sementara ini masih kita berkutat untuk COVID semua, Pak. Baik, kalau begitu untuk aktivitas masyarakat seperti apa, Pak, sekarang? Artinya kan untuk pasar-pasar, ini kan untuk di sektor informal, mungkin dari DPRD sempat melihat ini, kondisi ini, atau mengontrol ini, bersinergi dengan eksekutif seperti apa? Nah, begini, Pak, kalau kita lihat dari pasar sementara waktu kan juga diimbau tidak terlalu banyak mengambil waktu, Pak, karena untuk social distancing-nya ini kan harus kita jaga juga, Pak, untuk bertemu dengan banyak orang ini. Nah, sementara kalau tidak salah di Tabanan ada 3 jam, Pak, waktu pasar itu dari jam 11 sampai jam 2 rasanya ya, sampai jam 2. Nah, di samping itu kami lihat di Tabanan itu sementara waktu pasar-pasar itu masih apa namanya ya, ramai, tetapi sekarang sudah dipecah keramaiannya itu, Pak. Mungkin ada di Banjar-Banjar, ada pasar juga, ada pasar desa juga untuk sementara-sementara itu, Pak. Begitu kegiatan kita di Tabanan kami lihat, sementara dan perjalanan ini kan berjalan begitu secara alami dan imbauan pemerintah ini tetap diikuti oleh masyarakat, pakai masker dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak pakai masker itu sudah diimbau oleh petugas pasar juga, dan ada juga beberapa teman-teman kita apa dari partai politik dan sebagainya memberikan di pasar itu bagi teman-teman dan di masyarakat yang tidak pakai masker diberikan masker, Pak. Baik. Ini untuk khususnya untuk Satgas, Pak, ya. Ini di setiap kabupaten kota kan ada Satgas penanggulangan COVID, sampai ada istilahnya Satgas gotong royong di masing-masing desa adat. Ini seperti apa support DPRD ini bersama eksekutif untuk mensupport mereka, Pak? Kita di DPRD, Pak, sangat mensupport daripada Satgas COVID-19 Kabupaten Tabanan, Pak. Di samping itu juga Satgas ini kan sering berkoordinasi dengan kita, bahkan sering telekonferensi, Pak. Iya. Nah, apa-apa kendala-kendala di sana, kami di DPRD sangat mensupport dan memprioritaskan daripada kepentingan sarana dan prasarana yang dibutuhkan daripada Satgas tersebut. Bahkan kita sekarang kalau tidak salah kita siapkan dana barang yang kita masih susah sekali, Pak, dapatkan. Nah, maka dari itu harapan kami kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat memikirkan hal tersebut sehingga kita tidak sulit mendapatkan sarana dan prasarana tersebut, Pak. Iya, baik. Ini untuk kendala di lapangan mungkin DPRD bisa tahu, Pak, apa yang masih kurang dalam penanganan pandemi COVID-19 di Tabanan, kira-kira adakah atau semua baik-baik saja? Nah, kendalanya untuk sementara waktu ini kalau kita lihat di lapangan, Pak, ya, di masing-masing
apa namanya ya, penerima orang sakit ini ya, pelayan kesehatan ini kan sampai ke tingkat praktek dokter itu Pak, ada praktek dokter, ada puskesmas, ada rumah sakit di luar rumah sakit umum, kan rumah sakit swasta masih banyak Pak. Yeah, nah di sini kami lihat masih APD-nya, alat pelindung diri itu masih sangat jarang Pak, masih susah dicari sama dia. Nah maka dari itu kami terus terang aja, beberapa tadi siang juga ada yang menyumbang APD pada puskesmas, sekeramitan juga, ada di Tabanan juga, bahkan kami pernah menyumbang APD untuk Bakti Rahayu, Rumah Sakit Bakti Rahayu dan sebagainya. Dan begitu juga terus terang saja kami lihat di sini kan yang justru berisiko sekali kan petugas ini Pak, yang selalu berhadapan dengan orang sakit. Mana orang yang sakit pasti sudah COVID, dia bagaimana yang tidak, ini kan ini bahaya sekali bagi dia. Maka dari itu harapan kami ini wajib kita siapkan, wajib kita perhitungkan orang-orang yang bertugas ini Pak. Baik, artinya jadi support atau bantuan dari anggaran APBD bisa memberikan suasana yang lebih kondusif begitu ya Pak ya, harapannya ya. Baik Pak Dirga. Tapi di Tabanan sementara waktu kita lihat memang sudah gencar sekali dia mencarikan kemana-mana, bahkan yang saya sampaikan tadi itu kan kendalanya apa namanya ya, yang kita beli itu alatnya jarang gitu, kemana kita beli, di mana kita beli, nah ini yang masalahnya Pak. Ya artinya kalau berkaitan dengan dana tadi support anggarnya sudah ada, tinggal bagaimana ya, proses. Cukup ya, anggaran kita cukup. Baik. Kita benar, Pak. Pak Dirga, ini terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Tabanan ini terkait kondisi sekarang yang memang masih memprihatinkan terkait pandemi COVID-19, silakan Pak singkat saja. Terima kasih banyak Bapak. WTP kami juga mengimbau kepada masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan selalu waspada. Kami mengimbau kepada masyarakat juga mematuhi daripada bagaimana perintah-perintah daripada pemerintah ya, yang berkaitan penanggulangan COVID ini, penanggulangan daripada untuk mempercepat daripada tidak berkembangnya, tidak menularnya daripada COVID ini kan, itu yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua. Maka dari itu harapan kami pada masyarakat jangan panik, ikuti saran-saran pemerintah, tetap diam di rumah, selalu berkehidupan yang sehat, mandi yang bersih, habis itu pakai masker, sering-sering cuci tangan dan lain sebagainya Pak. Baik, terima kasih Pak Made Dirga Esos atas waktunya Pak. Mudah-mudahan tetap sehat dan solid dengan eksekutif Pak ya di Kabupaten Tabanan ini. Baik, pemirsa demikianlah perbincangan kami bersama Made Dirga Esos, Ketua DPRD Tabanan dalam Bisnis Bali News dengan topik penggunaan anggaran di Tabanan dalam menangani pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit undur diri, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.